Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyarafil amyaul mursalin sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan Allah, dimanapun anda berada, bagaimana kabar sahabatku semua di pagi yang penuh barokah ini? Insyaallah semoga sahabat semua senantiasa diberikan kemudahan, diberkahi langkah-langkahnya, dan senantiasa ditambahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ditambahkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku yang dimuliakan Allah, tentunya sahabat sudah siap semua untuk kembali melanjutkan pembelajaran kita ya. Kita kembali akan belajar bersama ya dalam acara rutin kita belajar bareng bersama Buya dan Umi. Dan tentunya ya sahabat sudah harus mulai mempersiapkan diri untuk mencatat atau mendengarkan dengan serius hal-hal yang akan disampaikan oleh Buya Yahya ya. Dan kita sambil berharap dan berdoa semoga apa yang disampaikan membawa kebaikan, akan semakin meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita ya, dan juga semakin menambahkan ketaatan kepada kita, kepada di dalam diri kita kepada Nabi Muhammad, kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana menjalin hubungan kepada sesama manusia ya sahabat ya. Kita sudah membahas tentang masalah bagaimana cara menghormati tamu. Kita juga telah membahas bagaimana agar kita bisa berbuat kebaik, melakukan hal yang baik atau menjalin hubungan baik dengan tetangga. Dan pada kesempatan kali ini ya sahabat, kita akan kembali meningkatkan keimanan kita kepada hal yang gaib. Dulu pernah Uya membahas tentang masalah ciri-ciri atau tanda-tanda alamat hari kiamat ya sahabat ya. Akan tapi pada kali ini, pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang masalah hari akhir ya. Dan ini silsilah yang insya Allah nanti akan berlanjut sampai tuntas semuanya kita bahas ya. Dan tentunya ada hal yang penting yang harus benar-benar kita fahami, karena ini semua adalah berkaitan dengan masalah hal yang gaib. Ini adalah berkaitan tentang masalah keimanan, keyakinan kita kepada Allah dan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Buya bukan hanya sekedar menjelaskan tentang masalah silsilah tersebut, akan tetapi apa saja yang harus kita persiapkan ya sahabat ya. Karena kehidupan kita yang sesungguhnya bukan kehidupan kita di dunia, tapi kehidupan kita kelak di akhirat. Kehidupan di dunia kita ini adalah sementara, kita akan berakhir di sini. Allah tahu kapan waktunya ya. Akan tapi kita meminta bahwa ketika kita berada di dunia, Allah senantiasa memberikan umur yang barokah ya. Umur yang barokah, umur yang menjadikan kita mempunyai, dengan umur yang Allah berikan kita bisa melakukan banyak hal yang berurusan kepada manusia. Kita menjadi orang bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad, dan kita pun menjadi orang yang dimuliakan Allah kelak di akhirat ya sahabat. Nah, inilah mempersiapkan hari akhir, dan kita akan mempelajari tentang silsilahnya. Baik sahabatku, sebelum kita mulai pembelajaran kita ini, kita akan menyapa terlebih dahulu Buya yang sudah hadir bersama Umi di studio. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kabarnya Buya? Alhamdulillah, berkat doa para pendengar. Semoga para pendengar dimanapun berada senantiasa dalam lindungan Allah, hidayah dari Allah. Amin, amin. Bimbingan dari Allah amin. Subhanahu wa ta'ala. Baik, terima kasih Buya. Dan juga kepada semua radio yang telah merilai acara ini, kami ucapkan terima kasih atas kerjasama anda untuk menyiarkan dakwah ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan anda, memberikan pahala yang berlipat ya, dan memberikan segala kebaikan bukan hanya di dunia tapi juga nanti di akhirat. Baik Buya, kami persilakan untuk berikan mukadimahnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Para pendengar dimanapun anda berada, berbicara tentang hari akhir adalah berbicara tentang
tujuan. Dan yang sadar akan tujuan, maka ia akan menjadi benar di saat mempersiapkan diri menuju tujuan tersebut. Yang dimaksud hari akhir adalah setelah kehidupan di dunia ini, dengan pintu pertamanya adalah kematian. Sangat penting, sangat perlu untuk kita selalu berpikir, menghadirkan kesadaran bahwa kita akan meninggalkan dunia ini dan kita akan berpindah kepada alam dalam keabadian nanti. Dan keyakinan ini perlu dibangun terus. Maka sesuai dengan kadar keyakinan kita kepada hari akhir, itulah akan tampak usaha kita untuk mempersiapkan di dalam menyambut hari akhir. Dan juga apa yang dilakukan oleh seorang hamba di dunia ini, maka itu juga cerminan dari keyakinannya akan hari akhir. Yang berbuat baik banyak di dunia ini karena Allah Subhanahu wa taala, tentu karena berangkat dari keyakinannya bahwa di sana ada hari akhir, lanjutan daripada kehidupan kita di dunia. Maka kebejatan seseorang itu terjadi karena ia kurang yakin akan hari akhir. Dan nanti akan kita sebutkan cerita panjang hari akhir, mulai dari saat orang meninggal dunia, kemudian keadaan di alam barzah, kemudian nanti saat bangkitkan di mahsyar, dan seterusnya. Yang semua itu akan menjadikan seseorang semakin berhati-hati di dalam menjalani hidup di dunia ini, agar ia tidak menemukan satu kesusahan pun di saat berada di perjalanan setelah dunia ini. Karena perjalanan setelah dunia ini tidak ada bekalnya kecuali yang kita kumpulkan saat kita hidup di dunia. Banyak faedah-faedah kalau kita selalu mengingat kematian. Dan sering sekali disebutkan tentang hari akhir itu. Hari akhir luar biasa. Yang tidak punya keyakinan hari akhir, orientasi atau masa depan hidupnya ada di dunia, maka lihat banyak kebincangan-kebincangan. Dia akan tidak peduli dengan kezaliman. Karena apa? Yang penting aku terbebas, aku menang, aku berhasil, dan seterusnya. Dia tidak berpikir bahwasanya ada hukuman nanti setelah kehidupan di dunia ini. Sehingga betul-betul kalau orang itu hilang keyakinannya kepada hari akhir, lihat, ini akan menimbulkan musibah besar di dalam hidupnya. Dan semua agama itu sebetulnya mengajarkan risalah-risalah dari nabi-nabi terdahulu. Biarpun yang sudah dirusak sekalipun, keyakinan akan adanya hari akhir adalah ada. Ya. Bahkan agama buatan pun harus menjanjikan adanya hari akhir. Seperti adanya surga. Ada balasan nanti. Karena apa? Itu yang menjadikan seseorang untuk berbuat termotivasi baik, agar ia bisa berbuat untuk hari akhir nanti. Ini jadi sungguh sangat penting untuk mengukuhkan keyakinan kita tentang hari akhir. Jadi itu ciri ahli iman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an kita mungkin ayat pertama surat Al-Baqarah setelah surat Al-Fatihah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaib. Ghaib yang tidak kita saksikan saat tampak, ini. Yang tidak tampak, ya. Yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi diulang dua kali, padahal akhirat adalah bagian daripada ghaib. Kenapa diulang dua kali di sini? Hikmahnya para ulama menyebutkan bahasanya begitu pentingnya orang untuk menanamkan keyakinan akan hari akhir. Apapun yang kita berbuat saat ini akan kita petik nanti kapan? Di hari akhir. Sehingga ini akan menjadikan orang berhenti dari kedzalimannya. Sehingga orang cerdas disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyun nasi akyas?" Siapakah orang yang paling cerdas? Dijawab, aktsaruhum lil mauti dzikra, yang paling banyak mengingat kematian orang cerdas.
karena dia selalu ingat kematian, maka di saat berdagang di pasar pun tidak sempat berbohong. Karena apa? Kalau dia tiba-tiba mati sesak sewaktu-waktu, dia punya kebohongan dan dia akan sengsara dan terhinakan. Yang berbuat dolim dengan tetangga, berbuat dolim kepada saudara, ya sadar bahwasanya ini semua akan dipetik buahnya di akhirat, karena berbuat dolim mengambil warisnya saudara dan seterusnya. Lihat, yang berbuat dolim dengan pasangannya pun demikian dan seterusnya, ia akan selalu terbimbing dengan keyakinan yang ada di dalam hati. Sebab akibat itu menentukan perilaku saat ini. Akibat, apakah akibat yang sifatnya segera tiba atau akibat jangka panjang? Contohnya bagaimana, Bu? Contohnya, kalau kamu berbuat itu aku pukul, berbuat enggak kira-kira? Enggak berani. Pukulannya ya? Belum? Belum ada. Awas ya kalau kamu masuk rumah ini, saya pukul. Anak kecil masuk atau tidak? Enggak, Bu. Karena apa? Takut pukulan ini akan dibuat. Jadi akibat. Jadi berpikir tentang akibat ini penting sekali. Dan orang cerdas seperti itu. Kalau orang berbuat suka-suka itu enggak cerdas. Orang berbuat suka-suka menunjukkan dia itu tidak berpikir masa depan. Dan masa depan kita yang sungguhnya adalah akhir. Akhirat, kehidupan setelah di dunia ini. Di saat itu nanti, di akhirat nanti, Masya Allah, kita semua akan menghadap kepada Allah dan akan tampak semua yang kita lakukan. Tidak ada yang tersembunyi dan tidak ada yang terzalimi. Semua yang kita lakukan akan dihitung nanti. Tidak ada yang terzalimi. Fala tutlam nafsun syai'a. Sampai dikatakan tidak ada yang terzalimi saat itu nanti. Wa in kana mithqal habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Sehingga apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, akan ada hitungannya nanti di akhirat. Lah, membangun keyakinan ini lu penting. Sehingga faedahnya, kalau orang semakin kuat keyakinannya kepada hari akhir, akan memacu orang untuk beribadah. Ini. Karena ibadah itu sepertinya orang yang bekerja hari ini untuk mendapatkan gaji di sore hari. Cuman di jangka panjang. Makanya kurangnya ibadah kita itu karena ada hubungannya dengan kurangnya keyakinan kita akan hari akhir. Hari akhir. Jadi yakin dengan hari akhir itu punya pengaruh terhadap perilaku kita, amal-amal soleh. Bersegera untuk melakukan kebaikan. Baik. Menjauhkan orang dari berbuat zalim selanjutnya. Yang kedua adalah menjauhkan orang dari berbuat zalim kepada sesama dan sebagainya. Karena ini semua akan ia petik nanti. Nantilah, kata nanti ini harus yakini. Bukan nanti yang diragukan. Nanti. Dan iman kepada hari akhir pun menjadikan seseorang mudah menghentikan kemaksiatan karena ada hukumannya nanti. Jadi iman kepada hari akhir pun akan memperbaiki akhlak seseorang. Akan menjadikan seseorang itu berakhlak yang mulia. Akan mudah sabar. Ya, akhlak mulia kan kesabaran. Kenapa kamu sabar? Jawabannya apa? Karena semua yang ditimpakan Allah kepadaku, jika aku sabar, akan aku petik buahnya nanti di akhirat. Pun aku sudah diberi seperti ini, kalau aku tidak sabar, aku tidak mendapatkan. Jadi kesabaran itu bukan semata-mata karena dia takut kepada manusia. Kalau ngerengek kepada anaknya nanti dimarahi, bukan. Seseorang ibu yang sakit lalu sabar karena Allah. Lihat. Sekarang coba. Apa motivasinya? Bagaimana seseorang itu bisa sabar kalau punya tidak punya keyakinan di hari akhir? Bukan karena sabar, karena lemah, karena tidak mampu apa-apa. Mungkin ada seseorang kita lihat perilakunya kalem dan sebagainya. Karena apa dia tuh? Hanya karena dia ingin diperlakukan oleh manusia seperti dia. Bukan karena mengharapkan pahala imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Sabarnya seseorang karena Allah adalah sabar yang tidak berbatas. Selalu karena Allah, karena Allah, karena Allah. Sehingga yakin. Ma min musibatin tusibul muslimah. Saya yakin maksudnya tidak ada musibah. Hadis riwayat Bukhari. Tidak ada musibah yang menimpa seorang muslim illa kafarallahu biha anhu, kecuali menjadi sebab pengampunan. Jadi lihat, kok bisa para salafun saleh itu di saat mendapatkan penyakit kok bisa syukur kepada Allah? Ini kan enggak nyambung.
Mestinya orang sakit akan mengeluh, aduh, dan mengatakan, aduh, dan macam-macam. Dan orang yang tidak punya iman akan mencaci maki, bahkan mungkin orang yang menjaga di kiri kanannya pun ikut dicaci maki. Dan tidak luput juga Allah pun akan dicaci maki kalau dia percaya akan adanya Tuhan. Dan mungkin kekufuran yang akan muncul di saat ia sakit. Baik. Dan keyakinan di hari akhir mudah seseorang untuk mengakui kesalahan-kesalahannya. Karena dia takut hukumannya di akhirat. Tobat itu maknanya apa? Menyadari kesalahannya, kemudian dia menyesal. Kenapa? Bagaimana penyesalan itu akan terwujud? Orang melakukan, mohon maaf, hubungan laki dan perempuan. Apa yang membedakan antara pernikahan dan tidak? Halal dan? Halal dan haram. Dan haram. Apa makna haram itu? Melanggar Allah. Melanggar, ada hukumannya nanti. Coba kalau ternyata gini, haram itu maknanya apa? Ya haram dok. Maksudnya apa? Ada hukumannya? Gak ada, cuma haram. Kira-kira gimana? Gak akan ada menghormati pernikahan. Iya, tidak ada. Jadi ini karena makna keyakinan nanti di hari akhir. Jadi kalau orang melakukan zina, dia akan dihukum oleh Allah. Maka kalau pun dia terjerumus, dia akan kembali minta ampun kepada Allah SWT. Seperti kisah salah satu sahabat Nabi yang bernama Ma'is bin Malik radhiyallahu anhu. Salah satu dari sahabat Nabi SAW tergoda oleh setan, hawa nafsunya terjerumus ia dalam kehinaan zina. Nah ini orang tobat. Kalau orang tidak mikir hari akhir, lihat, dia akan cuek begitu saja. Pun aku sudah senang, dan kapan aku melakukan lagi? Jadi kenapa orang itu terus melakukan kehinaan zina atau yang lainnya? Karena dia tidak menyadari bahwasanya ini semua akan dipetik buahnya nanti di akhirat. Ma'is, salah satu sahabat Nabi, terjerumus dalam dosa hinanya zina. Akhirnya setelah setan hilang dari hatinya, hawa nafsunya mulai reda dan sadar. Ia menangis. Ia menangis, menyesal. Dan ia menjadikan ia menyesal apa? Keimanannya. Ingat hari akhir, hukumannya nanti di akhirat. Saat ini aku tidak dihukum oleh Allah, tapi nanti ada hukuman di akhirat. Sehingga Ma'is datang kepada Rasulullah lebih senang dihukum di dunia daripada hukum di akhirat. Karena hitung-hitungannya apa? Hukuman di akhirat, hukuman di dunia tidak ada apa-apanya dibanding hukuman di akhirat. Akhirat ngadep kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bercerita, ya Rasulullah, zanaitu fatahhirni ya Rasulullah. Datang dari kepada Nabi dan berkata, ya Allah, aku telah melakukan kehinaan ini, zina, dan bersihkan, sucikan. Nabi memberikan isyarat, wahai hak, celaka. Irji, fastaghfirillah wa tub ilaihi. Pulanglah kau minta ampun kepada Allah. Yang dibangun adalah kesadaran. Ingat Allah, tobat kepada Allah. Tidak lama kemudian datang lagi itu Ma'is dan berkata yang sama, ya Rasulullah, tahirni, sucikan aku. Lihat, gak pengen disiksa di akhirat ya. Nabi mengatakan, irzi fastaghfirillah wa tubilah, mintalah ampun kepada Allah dan kembalilah kepada Allah sana. Dua kali. Seketiga sampai keempat kalinya. Akhirnya apa? Karena dia adalah orang yang pernah menikah, maka ditegakkan hukuman. Dan dia ngerti hukumannya adalah dilempar batu rajam Sampai mati. Kenapa dia memilih dibukuli di dunia? Karena tahu hanya bersifat sementara ya, Karena sakit di akhirat tidak bisa dikira-kira. Bagaimana seseorang kok bisa memilih begitu? Mestinya kan lari keimanan ya, lari daripada itu agar yang penting selamat di dunia. Tapi ternyata dia memilih untuk dirajam sampai meninggal. Nah akhirnya dirajamlah Ma'is bin Malik radhiyallahu anhu. Akhirnya para sahabat Nabi menyolati dan dikuburlah Ma'is. Seorang laki-laki lewat. Waktu dikubur, Nabi mendengar dua orang yang lagi berbincang membicarakan tentang Ma'is. Membicarakan tentang bahasanya ini, kasih itu orang dipukuli, dilempari kayak
kayak anjing. Maksudnya merendahkan gitu, yeah. Mati dalam keadaan zina. Dihukum karena zina. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lama melihat bangkainya kijang. Bangkai kijang atau khimar, bangkai khimar yang mati. Yeah. Bangkai itu kalau sudah sehari dua hari itu menjadi mengembung ya. Yeah. Kemudian kencang kakinya ke atas begitu, jadi pemandangan yang sangat menjijikkan. Lalu Nabi berkata kepada dua orang tersebut, sini makan itu daging, makan ini. Dua orang itu berkata, ya Rasulullah, bagaimana daging busuk aku harus memakannya? Dijawab Rasulullah, apa yang kau lakukan tadi lebih busuk daripada makan bangkai ini. Kau menggunjing maiz tadi itu lebih busuk daripada ini. Lalu Nabi dengan nada suara keras menunjukkan kalau beliau marah, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di tangannya, demi Allah, innahul ana, dia sekarang ada di surga, lafin anharil jannati, di sungai-sungai surga. Laqad tabat taubatan, dia telah tobat dengan satu pertobatan. Laqosimat baina ummati ummatin, kalau dibagi tobatnya kepada umat dalam riwayat ahli Madinah, lawasiatuhum nisai, cukup. Subhanallah. Ya, Nabi. Jadi orang bertobat, orang bersalah iya, akan tapi tobat, tobat yang sesungguhnya. Memang nanti ada hukum fikihnya, apakah seseorang itu di saat-saat ini melakukan zina haruskah seperti itu? Tiru Nabi. Kalau seandainya dia pulang dan tobat menangis, selesai. Maka barangkali ada yang mendengar suara ini, ada melihat orang atau mendengar orang yang pernah terjerumus dalam zina, tidak perlu sampai dirajam, akan tapi cukup kembali kepada Allah, bertobatlah. Maksudnya yang disebut, maksudnya kami hadirkan tadi, jadi tobat yang menjadikan dia itu rela sakit. Lah kalau dulu dia berzina gara-gara urusan kerjaan di tempat itu, maka dia meninggalkan tempat itu akan rela. Mungkin pergi ke satu kota kerja di situ gak aman, dia akan rela meninggalkan agar tidak terjerumus dalam zina kembali. Mungkin seorang istri sudah tidak sah dengan suaminya karena satu percekcokan terjadi perceraian. Jangan hanya memikirkan uangnya saja, tapi takut kepada Allah, dia rela. Karena sudah cerai, karena sebagian ada orang di saat belum cerai itu adalah bermusuhan, tapi di saat cerai malah menjadi akrab, zina. Dan masih banyak kisah-kisah seperti itu. Jadi kalau orang imannya kepada akhir hari akhir itu semakin kuat, maka ketahuilah ringan bagi dia untuk mencari yang halal. Sampai seandainya pun dia dirajam kepalanya sampai hancur pun dia akan rela. Apalagi kalau hanya lapar sehari atau lapar dua hari, menahan hawa nafsu akan mudah baginya. Maka sungguh beruntung orang seperti Ma'is itu, terjerumus dalam zina, akan tapi setelah itu tobat. Dan tobatnya itu seandainya dibagi kepada ahli Madinah semuanya, niscaya akan cukup. Subhanallah. Ini makna. Jadi perlu sekali kita menguatkan, mengukuhkan keimanan kepada hari akhir. Dan ketahuilah semuanya akan ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari akhir, iman kepada hari akhir menjadikan orang bersemangat untuk bertobat, melakukan kebaikan, menjadikan orang tidak berbuat zalim, menjadikan orang untuk tidak melakukan kejahatan, menjadikan seseorang itu mudah tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak yang mulia. Ini adalah dari keyakinan. Kita itu bukan sekedar basa-basi. Lihat. Kalau ada orang yang tidak beriman kepada Allah, ngerti makna berbuat baik kepada tetangga, tapi sebatas apa? Hanya basa-basi sosial. Dibaikin juga, Be. Basa-basi sosial ya. Hanya berharap bahwasanya jika tanggaku aku perlakukan dengan baik, nanti dia akan memperlakukan baik kepadaku. Ya paling tidak kalau aku pergi, rumahku akan dijaga, amanlah. Ternyata di saat tetangga yang dibaikin tidak peduli kira-kira apa. Kesel atau tidak? Enggak akan berbuat baik lagi, Be. Dikesel karena apa? Dia mengharap sesuatu yang sifatnya duniawi. Yeah. Tapi orang yang berbuat baik kepada tetangganya karena Allah, ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Riman kepada Allah dan hari akhir disebut lagi, maka hendaknya muliakan tetangganya. Jadi beda, motivasinya beda. Orang kafir menghormati tetangga karena basa-basi sosial, tapi ahli iman berbuat baik kepada tetangga karena mengharap keridhaan Allah di hari akhir nanti. Sehingga lihat, karena yang diharap ada motivasinya adalah sesuatu yang dahsyat agung. Maka kalau ada orang berbuat jelek kepada tetangganya, kita tetangga menjadikan tetangga tidak senang, tidak betah, maka ketahuilah dia tidak punya keyakinan yang benar kepada hari akhir. Lupa lagi lalai. Nah ini yang harus kita fahami secara sempurna, secara utuh, benar-benar artinya. Setiap hari kita harus mengingat bahwasanya di kehidupan dunia ini adalah
sebentar saja, dan setelah itu kita akan masuk ke kehidupan yang lebih panjang. Nah, nanti pintunya adalah kematian, dan nanti kita akan berbicara tentang bagaimana kematian, hakikat kematian, dan setelah itu bagaimana keadaan roh kita dan seterusnya yang harus kita yakini. Jadi nanti semuanya silsilah yang akan kita bahas itu nanti sebetulnya mengukuhkan makna keyakinan kepada hari akhir. Wasnya itu ada dari riwayat-riwayat yang mutawatirah dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu nanti orang kalau semakin kuat keyakinannya akan setelah kehidupan setelah kematian, maka ia akan semakin benar, bukan menjadi orang yang cemberut, bukan menjadi orang yang suka zalim, sehingga hidupnya semakin indah. Karena apa? Semuanya itu dibangun atas keyakinan kepada hari akhir, hari setelah kehidupan di dunia ini. Ini saja, wallahu a'lam bissawab. Baik, subhanallah sahabat, terima kasih Bu atas penjelasannya, dan sahabatku semua tentunya sudah Anda juga ikut mendengarkan apa yang tadi disampaikan oleh Buya, dan tentunya mulai banyak muncul pertanyaan atau mungkin masukan-masukan ya, yang semoga bermanfaat untuk kita dan semoga bisa kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan baik bagi sahabatku semua, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa bergabung di 4 media komunikasi kami. Anda bisa bertanya langsung kepada Buya di 0231-2522-549, atau Anda bisa bergabung di VSMS di 081-321-461-079, atau Anda juga bisa bergabung di FB Radioku dan Yahoo Messenger Radioku. Dan juga bagi semua radio yang sudah merilai acara ini, semua sahabat yang mendengarkan dari radio-radio merilai acara ini, Anda juga bisa bergabung di tadi di 4 media komunikasi kami juga, sama seperti kami sebutkan tadi. Anda bisa bertanya langsung kepada Buya, kami ulangi lagi, di 0231-252-2549, atau Anda juga bisa bertanya via SMS di 081-321-461-079, atau Anda bisa bergabung di FB Radioku dan Yahoo Messenger Radioku. Baik, kami tunggu kebersamaan Anda, dan akan tapi kami akan break dulu sebentar, dan jangan beranjak kemana-mana. Sahabatku yang dimuliakan Allah, dimanapun Anda berada ya, kita sudah akan masuki bagian untuk bertanya kepada Buya. Akan tapi sebelum itu, Umi akan menyapa dulu sahabat-sahabat yang sudah bergabung bersama Radioku 92,9 FM Cirebon. Kami ingin menyapa sahabat Radio Samara 96,2 FM Tulungagung, dan Radioku 104,8 FM Kuningan, Radio Azam 105 FM Karimun Kepulauan Riau, Radio Darul Mustofa Lumajang Jawa Timur, Radio Madinatus Salam 90,9 FM Banjarmasin Kalimantan Selatan, Radio MBS 107,7 FM Gresik, dan Radio MBS 107,9 FM Blitar, Radio Wadi Sukabumi Sumedang, Radio Streaming Alif Lampung, dan Radio Anwa 103,8 FM Pawato Gorontalo, dan juga radio-radio lainnya yang belum memberitahukan kepada kami. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Anda, dan Anda bisa bergabung bersama kami di sini untuk bertanya langsung kepada Buya. Kami ulangi sekali lagi, di 0231-252-2549, atau Anda bisa bergabung di via SMS kami di 081-321-461-079, atau Anda juga bisa bertanya langsung melalui via FB Radioku dan Yahoo Messenger Radioku. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah, kami beri kesempatan kepada satu penelpon dan satu nanti pertanyaan melalui via SMS, dan satu pertanyaan yang bergabung melalui FB dan Yahoo Messenger Radio. Baik, kita angkat telepon pertama, sudah bergabung bersama kami di studio. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersolat dulu, Ibu. Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala sahbihi. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Ana di Sumber. Dengan Ibu Ana di Sumber. Baik, ya, keadaannya Ibu? Alhamdulillah, baik. Baik. Silakan langsung. Ya, silakan langsung kepada Bu ya. Heeh. Assalamualaikum. Manakah yang harus didahulukan, tetangga yang fakir atau tetangga saudara yang zalim yang harus dihadiahi terlebih dahulu atau diberi sedekah gitu? Iya. Nah, itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Ana yang sudah bergabung. Langsung dijawab Bu ya, tadi manakah yang harus didahulukan, tetangga yang fakir atau tetangga yang masih kerabat yang berbuat zalim kepada kita Bu ya? Untuk diberi hadiah. Iya, untuk diberikan hadiah. Baik, Bu ya. Orang fakir didahulukan dalam hal ini, karena dia lebih membutuhkan harta itu. Adapun memberi hadiah kepada orang kaya,
tentang apa saudara yang dolim. Yang dolim. Maksudnya memberi hadiah itu bukan untuk kepentingan dia saja, tapi bagaimana hati ibu agar tidak muncul kedendaman, kebencian dan seterusnya. Jadi untuk mengobati ibu sendiri. Jadi kenapa kalau ada orang berbuat dolim, berbuat salah pada kita, kita hendaknya berbuat baik agar tidak muncul di hati kita rasa marah. Ya. Jadi enggak marah dan dendam dan seterusnya. Jadi untuk menahan amarahnya ibu, untuk membalas kedolimannya, itu ibu bisa dengan cara yang lain selain dari memberi hadiah. Nah, tapi kalau tetangga Anda fakir, yang kelaparan dan sebagainya, dia butuh. Memang butuh dengan uang, maka uang berikan itu. Uang itu. Adapun bagaimana ibu agar bisa baik kepada saudara yang berbuat dolim kepada ibu, ibu bisa panjatkan doa di tengah malam. Tapi kalau tetangga yang melarat, cukup didoakan bisa kenyang. Ya, bisa, gitu. Jadi tetap didahulukan adalah tetangga yang fakir, itu karena fakir. Tetapi saudara Anda yang sudah cukup, hanya karena Anda ingin menyambung silaturahmi kepada dia, tidak harus dengan beri hadiah, karena hadiah baginya tidak terlalu penting karena saat itu. Tapi mendoakan di setiap malam, intinya apa? Agar hati ibu itu selamat. Karena dan, orang dan nanti kayak memberikan hadiah itu hanya sebagai tindak lanjut. Tindak lanjut ya, dari apa yang ada untuk, di dalam hati untuk menjaga cinta itu, itu jangan supaya tidak terjadi kebencian itu saja. Allah alam bisawab. Baik, subhanallah, baik. Ibu Ana tadi sumber, semoga puas dengan jawaban Bu ya. Artinya tetap mendahulukan tetangga kita yang fakir ya, Bu. Kecuali ya, kerabat juga fakir. Tetangga fakir sama kerabat fakir. Kerabat fakir. Mana? Ada tetangga fakir, ada kerabat plus tetangga plus fakir. Dahulukan kerabat plus tetangga plus fakir, fakir. Gitu. Kalau seandainya kita punya tetangga fakir, terus kita punya kerabat fakir tapi jauh misalnya Bu ya, mana lihat kebutuhannya ya? Karena urusan semacam ini, kalau yang jauh itu ternyata lebih butuh, ya gak apa-apa didahulukan. Didahulukan karena ya, dengan harapan bahwasanya nanti rizkinya akan ada untuk yang Di dekatnya, dekat. Gitu, jadi diutamakan yang lebih membutuhkannya. Baik, biasa. Apalagi itu ada kekerabatan juga. Baik. Baik, Bu ya. Dan kalau seandainya Bu ya, minta maaf, kalau memang misalnya kita punya kerabat yang murtad gitu Bu ya, artinya itu kan tidak perlu ditolong Bu ya. Iya. Tapi kalau ternyata misalnya memang dia kafir, kafir asli gitu tahu ya, dengan kondisi kita punya tetangga yang fakir, lalu kita punya kerabat yang fakir tapi dia beragama beda gitu tuh Bu ya. Itu apa yang mana harus kita dahulukan Bu ya? Kerabat tetangga atau tidak dia? Bukan, misalnya bukan Bu ya. Kerabat bukan, dahulukan tetangga. Karena apa? Hak Islam itu lebih didahulukan dalam hak Islamnya Bu ya. Karena hak agama saudara itu sudah. Jadi Islam itu sendiri adalah menjadikan orang saling bersaudara. Kalau ternyata dia tetangga juga, maka mendahulukan kerabat, walaupun dia berbeda agama gitu ya. Karena ada dua pangkat ya. Kerabat, tetangga, ya kan? Di samping kerabat dia adalah tetangga, ya, misalnya. Mungkin juga orang tuanya loh ya itu, karena kerabat kan, karena mungkin dari keluarga kafir lalu masuk Islam. Islam tahunya dia adalah orang tuanya yang butuh. Sementara ada tetangganya juga yang butuh, seorang Muslim. Dan ini adalah dilihat mana yang lebih penting lagi sama-sama. Ya, baik-baik. Cuman yang tidak diperkenankan cenderung kepada orang di luar Islam meninggalkan orang kafir sering. Kecenderungan. Tapi ini harus ada adil di situ. Memang subhanallah Islam itu indah. Islam itu indah karena orang biarpun di luar Islam selagi tidak mengganggu kita, maka kita wajib menghargai mereka. Baik, Bu, subhanallah. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Dan selanjutnya kita akan beranjak dari pertanyaan yang sudah bertanya melalui via SMS Bu. Ini ada sahabat dari di 5981. Ini dari Mbak Umi dari Kediri, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendengar Samara gitu. Iya, Kediri Bu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, mau bertanya, ada seorang kiai yang diberi fasilitas berupa sawah yang merupakan bagian dari wakaf masjid. Gimana hukumnya makan dari hasil tanah wakaf? Karena kiai itu yang istilah Jawanya bangkoni masjid tersebut, Beh. Baik, Beh. Bangkoni itu apa, Beh? Bangkoni itu adalah yang dipasrai. Oh, dipasrai. Pasrai iya, untuk masjid. Baik, subhanallah. Jadi tanah wakaf adalah luar biasa. Hati-hati wakaf. Nah, jika ada tanah wakaf atau sesuatu yang menghasilkan, wakafnya adalah umum. Yang berbunyi siapapun yang berjuang di sini berhak untuk makan. Maka siapapun boleh ikut memanfaatkannya. Tentu dengan aturan yang benar. Sama wakaf di pondok ini, Al-Bahja ini, semuanya kami himbau wakafnya untuk semua yang berjuang dan tinggal di sini. Termasuk tamu-tamunya. Jadi umum. Makanya kita tidak menerima ada orang memberikan hadiah uang untuk anak yatim saja. Kami susah membaginya. Jadi kita ingin kembalikan kepada yang mewakafkan dulu, bagaimana bunyi wakaf tanah tersebut. Jika tanah tersebut hanya untuk kepentingan yayasan, maka siapapun tidak boleh menggunakannya. Tapi kalau
untuk yayasan dan siapapun yang bangkon nih, maka dia punya hak untuk mengelola itu ya selagi dia masih bangkoni. Akan tapi harus adil, bukan semuanya untuk sakunya saja, tapi itu hanya untuk kebutuhan, untuk menegakkan tulang rusuknya kalau bahasanya, untuk agar dia bisa hidup saja. Jangan mencari kekayaan di itu, makanya paling berat jadi kiai itu sebetulnya. Ya, harus hati-hati urusan demikian ya. Itu. Hati-hati, kiai menikmati tanah wakaf sehingga anaknya gede dengan tanah wakaf. Itu tidak diperkenankan, itu hanya sekedar bil ma'ruf. Makan secukupnya dari itu karena dia berjuang di situ. Tidak boleh menjadikan keuntungannya itu adalah untuk dia, kecuali ada akad jelas bagi hasil. Ini adalah tanah wakaf, tanah produktif. Maka kiai itu adalah bekerja di tempat itu bagi hasil. Dan harus ada catatan, maka ada pengurus yayasan menjelaskannya. Ya, mengesan atau nadirnya bahasanya, sawah ini akan dikerjai oleh kiai. Dia lebih berhak untuk ngerjai karena tidak punya kerjaan yang lain. Tapi harus ada hitung-hitungannya dong. Bukan langsung tumpuk-tumpuk masuk lumbung padinya sang kiai ini. Jadi harus hati-hati di dalam hal ini. Maka takutlah kepada Allah. Makanya sebisa mungkin ya urusan uang jangan sampai mengambil dari wakaf dan pondok ini. Harus diperhatikan. Jadi kalau memang siap jadi kiai itu memang seharusnya berani menghindar dari hal yang demikian itu. Nanti itu berkembang sampai menghalalkan yang haram, zakat pun akhirnya masuk ke mulutnya sang kiai. Karena apa? Membiasakan dengan makanan-makanan yang tidak halal. Jadi hati-hati. Jadi tidak diperkenankan seorang kiai pun mengerjakan tanah wakaf kecuali ada kesepakatan seperti apa. Wakafnya seperti apa? Tidak jelas itu. Jadi kalau wakafnya adalah untuk kepentingan pesantren, ya tidak boleh. Hanya untuk kepentingan pesantren. Tidak boleh jadi antingnya. Misalnya ya kita contoh saja nih, Al-Bahjah ini punya banyak tanah misalnya. Ya tidak boleh pojok sawahnya adalah untuk anak saya dan istri saya, nggak boleh. Saya numpang di sini sama dengan santri. Saya berhak makan untuk seperti santri. Kita dengan keluarga itu makan dengan santri. Jadi begitu. Kalaupun kita pengen belikan anting istri atau sebagainya. Kepada Umi ini kan di sini ada Umi, memberikan anting misalnya kepada anak-anak kita, kemudian memberikan kepada orang tua kami misalnya, tentunya tidak boleh dari wakaf. Jadi itu harus dipilah hal-hal yang semacam ini. Jadi hati-hati kepada para kiai, para ustaz ini ternyata amat besar amanatnya seseorang itu di dalam mengurusi hal-hal ini miliknya kaum muslim mukminin. Jangan sampai kita mengkritisi tentang korupsinya para pejabat, ternyata kita pun tanpa sadar mengambil harta wakaf, dan itu adalah hukumannya besar di hadapan Allah SWT. Berat lagi ya urusannya. Baik Bu, terima kasih Bu atas jawabannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari sahabat melalui FB radioku Bu ya. Ini ada sahabat Nazir Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli salim barik alaih. Seseorang berusaha berbuat baik, beribadah, berdoa, tapi kok malah tergelincir dosa. Gimana Bu ya harus membersihkan diri? Dia banyak istighfar, sudahkah cukup? Ini dari sahabat Nazir di Tulungagung Bu ya. Baik. Allah, pintu maaf Allah amatlah luas. Lebih gede dari dosa hambanya. Maka bertobatlah terus. Itu kan ceritanya orang berdosa, berlumuran dosa gitu ya. Ingin kembali kepada Allah SWT. Kembalilah kepada Allah, akan tapi istighfar itu tidak banyak maknanya kecuali istighfar yang keluar dari hati yang menyesal atas dosa yang pernah ia lakukan. Sehingga sampai Nabi pun menyimpulkan at-tobat an-nadamah, yang mana namanya tobat adalah nyesal. Nyesel itu. Jadi penyesalan dari hati Anda, biarpun seandainya lidah Anda belum berucap istighfar, maka dengan penyesalan itu pun Allah akan mengampuni. Begitu sebaliknya istighfar yang terucap tetapi bukan dari hati yang menyesal, namanya kapok-kapok lombok setelah dia melakukan dosanya, dosa lagi. Seorang hamba bisa berdosa kemudian bertobat secara sesungguhnya, bisa saja terjerumus lagi. Tetapi dosa yang kedua itu bukan dosa yang pertama, karena kepleset sebagai manusia yang lalai dan lupa. Tapi yang menjadi masalah adalah dia tidak pernah menyesali dosa tersebut, sehingga dosa yang tidak pernah disesali biasanya terencanakan untuk diulang lagi. Kalau sudah terencana untuk diulang lagi, apa artinya tobat? Jadi ketahuilah bahwa yang siapapun yang punya dosa dan kesalahan, menghadaplah kepada Allah yang Maha Pengampun. Asalkan Anda menghadap dengan sesungguhnya, maka ketahuilah Allah akan mengampuni. Dan janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-taibu min dzambi kaman la dzamba lah." Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Coba nanti ada ilmu tentang bertobat. Dosa kepada Allah, tobat caranya adalah pertama adalah menyesal.
Kemudian setelah itu ada tutuplah dosa itu dari bangsa manusia. Jangan ceritakan kepada bangsa manusia. Biarkan pengaduan manis indah Anda kepada Allah SWT. Itu dosa kepada Allah. Berzina, mabuk dan sebagainya. Enggak usah banyak cerita kepada manusia. Manusia tidak bisa memberikan maaf. Akan tapi hadapkan semua dosa kita kepada Allah. Ya Allah, aku pernah melakukan ini. Hadapkan kepada Allah yang Maha Pengampun. Baik, kemudian ada dosa kepada sesama manusia. Kita harus minta rela. Kalau mungkin, kalau tidak mungkin kita minta rela karena mungkin jauhnya tempat atau sudah meninggal atau yang lainnya, maka kita harus memintakan ampun kepada Allah, istighfar untuk orang tersebut agar dikembalikan istighfar kita untuk kita. Itu wallahu a'lam bisawab. Baik, subhanallah, ya, terima kasih atas jawabannya. Baik, kami kembali akan berikan kesempatan sekali lagi untuk pada sahabat yang ingin bertanya di melalui via telepon di 0231252549. Kita angkat telepon kedua yang sudah bergabung, Bu, ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersalawat dulu, Bapak. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Baik, dengan siapa di mana? Ini dari Lukman, dari Lukman di Tangerang. Baik, dari sahabat Lukman di Tangerang. Baik, silakan langsung kepada Bu, ya. Assalamualaikum, Bu, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini, Bu, ya, mau tanya masalah utang piutang dan kaitannya dengan riba, Bu, ya. Kalau pernah disebutkan dalam hadis yang pernah gue sampaikan itu kan kullu qardhin jarrun naf'an bahwa riba, Bu, ya. Ya, peminjaman yang ada manfaatnya itu kan adalah riba. Tapi kalau kemarin kami di kampus itu belajar masalah apa, ilmu ekonomi dan ilmu akuntansi. Kalau di ekonomi itu kan ada istilahnya inflasi, yang mana harga-harga tuh kedepannya itu kan akan cenderung naik. Dan ada dalam ilmu akuntansi ada dibahas time value of money, jadi nilai uang berdasarkan waktunya gitu. Jadi misalkan uang 10 juta sekarang dan uang 10 juta 3 tahun yang akan datang itu ternyata nilainya itu berbeda. Misalkan 10 juta sekarang bisa beli 20 gram emas, 3 tahun lagi ternyata itu nggak dapat gitu. Jadi untuk apa mengatasi hal itu dalam ilmu akuntansi itu diatur, misalkan kita pinjam 10 juta itu 10 juta sih mau dibayar sekarang atau mau dibayar 3 tahun lagi. Misalkan dibayar 3 tahun lagi berarti dihitungnya diterima sekarang itu jumlahnya sekitar 7 juta. Nah itu tuh apakah hakikatnya riba atau bukan, jadi kalau seperti itu itu kan menghitung dari nilai apa, nilai kegunaan uangnya gitu kan. Iya, iya. Ya, kami yang apa pemahaman syariatnya masih terbatas kan, jadi terkesan seperti membenarkan gitu gini itu. Kalau dari menurut syariat itu seperti gimana, Bu, ya? Baik, itu saja. Jadi terus itu apa, memang dikaitkan dengan jual beli itu seperti apa, dan kalau dikonversi ke misalkan kemarin tuh di masyarakat desa itu untuk menghadapi hal tersebut, jadi pinjam meminjamnya itu dirubah dengan misalkan pinjam 10 juta sekarang ini 10 juta per gram emas, nanti pas ketika mau dibayar yang dibayar itu ya sejumlah gram emasnya itu bukan dibayar sejumlah uangnya gitu. Itu saja, Bu, ya. Mau penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada sahabat Lukman dari Tangerang yang sudah bergabung bersama kami, dan silakan dijawab, Bu, ya, untuk pertanyaannya. Pinjam uang 1 juta dibayar uang rupiah 1 juta kapanpun dan dimanapun, yeah. Dan tidak dibenarkan, dan itu memang ciri yang bukan syariah, itu akan mencekik orang dan menjerumuskan orang. Pinjam 3 juta, kalau bayarnya 3 tahun diperkirakan menjadi 7 tadi juta. 10 juta menjadi apa? Menjadi 7 6, juta mendapatnya. 7, ya. 3 juta menjadi 7 juta. Karena diperkirakan nanti naik. Loh, siapa yang mengatakan bakal naik? Lah kalau turun gimana? Ayo. Kalau ternyata rupiah menjadi kuat, nilai 3 juta menjadi 1 juta, yuk, mau diturunkan juga. Tidak jelas yang demikian itu. Itu kan masih baru perkiraan, ya, perkiraan, Bu, ya? Perkiraan juga. Perkiraannya kenapa tidak dibalik? Kenapa kok perkiraan naik terus kan begitu? Mungkin pengalaman selama ini. Oh, mungkin saja dunia semuanya hancur ekonominya sehingga ada penurunan nilai mata uang sehingga yang menjadi kuat adalah rupiah. Rupiah menjadi kayak dolar. Apakah tidak mungkin yang demikian itu? Ya mungkin sekali. Makanya itu tidak dibenarkan. Kalaupun jam 10.000 harus 10 10 juta. 10 juta, 10 juta. 1 juta, 1 juta. Tidak bisa dirubah. Baik di saat naik atau turun. Karena di sini bukan untuk cari untung orang pinjam meminjam di sini. Kalau pengen cari untung bisnis kerjasama yang baik, mudharabah dan sebagainya. Jadi kalau yang namanya pinjam meminjam memang murni untuk membantu saudaranya. Jadi jangan mencari keuntungan di balik pinjam meminjam.
Makanya biasanya lo tadi kan rugi lo. Namanya tolong menolong kok masih berpikir. Ya, mana okay. manusiawi kemanusia, mana nurani kemanusiaannya, mana jiwa tolong menolongnya? Akankah kita pangkas di hidup dunia ini semuanya harus ada imbalannya dan untung rugi hidup kita? Ya, itu adalah manusia rendah yang dalam hidupnya hanya untung rugi, untung rugi, untung rugi. Kalau orang berbicara untung rugi, nggak ada orang berinfak sosial 1 juta, 10 juta, 1 miliar. Iya, karena bicaranya hanya untung, untung rugi. Untung rugi. Jadi ini urusan tolong menolong murni. Jadi jangan sampai ini. Makanya memang ekonomi yang dipelajari yang bukan Islamnya akan merusak dia. Dan barangkali Anda pun harus mengundurkan diri kalau harus belajar sesuatu yang yang ternyata Anda merusak diri Anda. Pinjam meminjam itu murni karena orang pinjam biasanya orang butuh. Butuh. Ya. Maka oleh syariat dipangkas. Cek. Jangan sampai ada orang dicekik di saat dia butuh. Jangan sampai dia itu ada orang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Enggak bisa. Ini harus jelas semacam ini. Nah, baik, selesai. Jadi tidak ada 10 juta 10 juta. Biarpun nanti misalnya 10 juta minggu depan terjadi perubahan. Jadi 10 juta itu tak tanya menjadi tinggi atau rendah, enggak ada beda. Tetap 10 juta adalah 10 juta. Tidak bisa diganggu dalam hal yang semacam ini. Ini adalah untuk menunjukkan bahwasanya kita itu manusia dengan manusia harus ada jiwa tolong menolong. Baik. Jangan yang kaya merasa untung dong. Jadi yang melaratnya pusing dong nanti. Saya 3 juta harus bayar 10 juta. Nah, kan? Baik. Kemudian jadi ada solusi begitu tadi. Solusinya ya jelas misalnya emas yang menurut perkiraan emas adalah yang paling aman atau misalnya atau dengan nilai apa yang lainnya. Maka di situ tidak bisa kita pinjam duit 10 juta dibayar emas nantinya, tidak boleh. Harus ada transaksi. Misalnya begini. Saya pinjam duit kepada Anda, siapa tadi? Saudara Lukman. Saudara Lukman yang kami cintai. Saya pinjam duit kepada Anda 10 juta. Cuman Anda khawatir bahasanya tahun depan ini harganya berubah, nilainya berubah dan Anda pengen minjemkan tapi tidak mau rugi. Dan minjem rugi. Maka nanti harus dirubah transaksinya. Anda meminjamkan kepada saya duit 10 juta. Dan Anda mewakilkan kepada saya untuk beli emas. Ya kan? Nah, beli emas. Sehingga nanti saya membeli emas. Misalnya 10 juta menjadi 20 gram. 20 gram emas. Maka setelah saya beli emas 20 gram, berarti saya utangnya utang emas. Utang emas. Berarti Anda mewakilkan kepada saya untuk beli emas. Dan bisa kan sekarang di bank kan bisa dan seperti itu kan. Nah, setelah itu utangnya yang dihitung adalah emas. Jadi saya tahun depan atau berikutnya saya bayar emas berapa? 20 gram. Bahkan terserah harganya berapa. Apakah harga turunin? Jadi harus diselesaikan dulu transaksinya jual beli di sini. Tidak boleh ini 10 juta nanti bayar emas loh ya. Karena tidak terjadi transaksi nggak sah di sini. Apalagi transaksi antar emas dengan uang harus ya dan biatin diserah terimakan secara langsung. Akadnya adalah kontan, tidak bisa ditunda salah satunya. Sebetulnya kalau ada orang mau tuh mudah takif fikihnya untuk solusinya tuh gampang dan tidak akan merubah dan tidak menjadi Islam itu sangat gampang asalkan mau bertanya. Jadi ini permasalahannya, kadang-kadang kita sudah antipati, sudah tidak mau dengan syariat Islam dan sebagainya. Padahal kalau dihadirkan sangat mudah dan itu menjaga dan aman dengan syariat Islam itu. Baik, itu saja. Jadi harus terjadi transaksi dulu. Tidak bisa pinjam 10 juta. Jadi saudara Lukman mewakilkan kepada orang yang meminjam misalnya bahwa uang yang dipinjamkan ini nanti untuk diberikan. Apa paling enak saudara Lukman membeli emas saja, nanti berikan emas. Seperti itu. Kalau Anda punya emas, kalau ada sibuk, aduh saya tidak boleh emas, ya sudah diwakilkan saja orang tersebut. Diperkirakan berapa dengan cuma. Sebab kalau Anda bilang ya sudahlah beli emas saja lah, emasnya tidak ada. Enggak sah. Enggak boleh. Enggak sah. Maka saya menjadi wakil Anda untuk beli emas. Setelah emas saya dapat, saya bilang saya pinjam saja ya. Anda berkata ya sudah, terserah kamu pakai, kamu jual terserah. Yang penting kamu pinjam emas berapa? 20 gram. Selesai. Nah, kalau misalnya tidak ada kejelasan di dalam transaksinya, Bu ya. Misal ada seorang pinjam ke Umi nih, Bu ya, 3 juta gitu kan. Waktu itu Umi enggak punya uang. Umi punyanya cincin misalnya. Karena Umi enggak punya uang, Umi berikan cincin itu. Tapi di dalam akadnya itu Umi tidak punya perjanjian dengan orang itu apakah nanti dibayar dengan uang yang 3 juta itu atau dengan emas itu, belum ada perjanjian. Karena memang perkiraan pada waktu itu cincin Umi ini ya berkisarnya sekitar 3 juta begitu. Nah, ini misalnya sudah ada terjadi kesalahan di dalam transaksi misalnya, Bu ya. Nanti misalnya 3 tahun lagi atau 5 tahun lagi kembalikan emas. Tetap harus kembali emas. Karena yang diberikan adalah emas.
Karena yang kita berikan emas, kalau diganti uang belum terjadi transaksi, bagaimana bisa berubah jadi uang? Sementara transaksi antara emas dan uang ini beda dengan transaksi yang lainnya. Tidak boleh ada barang yang satu tertunda. Ini adalah karena sama-sama nakad. Kalau dalam istilah fikih nakad ini, emas dengan emas, emas dengan perak, atau emas dengan uang, perak dengan uang, maka di situ harus syaratnya adalah diserah terimakan secara langsung. Kemudian dalam transaksi harus akad kontan, tidak boleh ditunda esok hari. Nah ini, mana transaksi kan tidak ada. Bagaimana emas, emas cincin tadi berubah menjadi 3 juta? Tidak terjadi transaksi sama sekali. Kecuali nanti kita jual dulu menjadi 3 juta, kita pinjamkan 3 juta atau diwakilkan, saya pinjami cincin ini, ente jual. Tolong ente jualkan cincin saya. Umi ngomong gitu. Setelah itu jadi duitnya berapa ente? Pinjam duit itu. Selesai. Berarti pinjamnya duit. Duit. Selesai kalau begitu. Gak ada yang susah, bisa terjadi. Ya, ini tadi Umi, kalau memang kita dengan transaksi yang benar itu dalam penyelesaiannya kan mudah, Bu ya. Yang salah. Cuma permasalahan. Yang salah kembali ke Mas. Kembali ke Mas. Tetap Mas karena diberikan Mas. Jangan sampai diseksa dia untuk kembali ke Mas. Kalau kita minjamkan Mas tetap dikembalikan ke kepada Mas lagi, Bu ya. Baik, walaupun tidak ada transaksinya itu ya. Baik, Bu. Baik, Bu, terima kasih Bu atas jawabannya. Baik, sahabatku masih banyak pertanyaan yang masih harus dijawab, akan tapi kita akan break dulu lagi sahabat ya. Dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Setelah yang satu ini. 92,9 FM Cirebon dipancarluaskan dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber, dan Anda masih berada di ajangnya Belajar Bareng bersama Buya dan Umi. Dan sahabatku semua, saat ini kita sudah memasuki, masih berada di ajangnya tanya jawab ya sahabat ya. Dan masih ada kesempatan untuk yang ingin bertanya kepada Buya, Anda bisa bertanya di 4 media komunikasi kami. Dan kami ulangi sekali lagi, Anda bisa bertanya langsung di 0231252549 atau di via SMS di 081321461469, atau Anda bisa bertanya di FB Radioku dan Yahoo Messenger Radioku. Baik, kita angkat telepon ketiga yang sudah bergabung bersama kami di 0231252549. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersolat dulu, Ibu. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Iis di Plumbon. Ibu Iis di Plumbon. Baik, kabarnya baik Ibu ya? Alhamdulillah. Baik, silakan langsung kepada Bu ya Ibu. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten mau menanyakan mengenai PK. Ponakan saya kan PK tapi belum bisa. Seumpama bibinya pengen korban tapi melihat keponakan belum keka, untuk keka keponakan itu tanggap kewajiban gak gitu Mas? Usia berapa keponakannya Ibu? Masih kecil umur, masih SD. Iya, masih belum balik ya Bu ya berarti? Iya belum balik. Ya. Lalu yang kedua begini, saya kan apa namanya punya anak perempuan satu, bapaknya sudah tidak ada. Sumpama saya, ya mudah-mudahan sih doakan saya panjang umur. Amin. Sumpama saya tidak ada, itu pembagi warisnya bagaimana caranya? Anak itu. Perempuan baik, terima kasih Ibu. Cukup Ibu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu ya, langsung aja pertanyaan dari Ibu Is Plumbon Bu ya, tentang akikah keponakan. Untuk keponakan ini Bu ya, gimana Bu ya? Yang harus dipahami pertama kali Ibu, baik akikah untuk anak atau keponakan, yang jelas akikah itu tidak wajib. Itu loh Ibu ya. Ibu tadi ngomong wajib atau enggak? Enggak wajib. Biarpun anaknya Ibu apakah sendiri ada tidak wajib ya? Apa enggak. Mungkin ada pendapat yang mewajibkan tidak. Bu ya? Tidak. Tidak ada Bu ya. Baik. Jadi akikah itu tidak wajib. Selesai ya. Ibu. Nah, kemudian jika seorang bapak atau ibu enggak punya duit, ya tidak wajib.
akikah. Apa wajib? Tidak sunnah. Tidak sunnah untuk akikah. Karena tidak punya. Tidak punya uang. Tidak punya uang. Kemudian kalau ada orang lain, terserah bibinya atau tetangganya, saya mau ngakekain boleh gimana ya? Boleh diniatkan saja, diniatkan akikah boleh-boleh saja. Mengakei anaknya orang bukan dilarang, namanya memberikan kebaikan. Itu boleh-boleh saja. Apalagi anaknya itu belum balik. Ya, baik. Cuma nanti perbedaannya apakah walinya harus mengizinkan atau tidak, kan gitu. Tidak diizinkan tidak ada masalah karena itu mengakekai orang ya. Berbeda adalah jika yang akikah adalah orang yang sudah dewasa, maka diberikan saja kepada orang tersebut sebab hakikatnya tidak ada akikah seperti itu. Misalnya ibu belum diakikahi sama bapak ibunya ibu dulu. Bagaimana bolehkah ibu sekarang akikah untuk diri ibu sendiri? Ya boleh. Namanya bab ya sunnah saja. Jadi akan mendapatkan sampai dikatakan paling tidak jatuh ke derajat sedekah. Jadi tidak ada masalah. Jadi ibu boleh saja mengakikahi keponakan. Tapi tadi kan dia pengen kurban, cuma karena ngelihat keponakannya belum akikah, jadi mana yang didahulukan? Apakah tetap kurbannya atau kalau sudah jatang hari kurban, kalau pasti hari kurban ibu kurban dulu, kurban aja. Kurban dulu karena sunnahnya sunnah ini ya berkenaan dengan diri ibu sendiri. Sementara akikah tidak dibebankan kepada ibu biarpun sunnah. Gitu ya. Berbeda jika seorang bapak di bulan haji begitu lahir anak punya kambing cuma satu ya, dahulukan mau korban atau mau akikah. Maka di saat seperti itu dahulukan enggak akikah karena waktunya disunahkan untuk bapaknya itu ya. Bapaknya itu siap. Korban nanti korban disunahkan juga tetap sunnah sebetulnya. Cuma mana didahulukan. Jadi yang menjadi sebab didahulukan karena waktunya. Iya. Nah, kalau yang namanya korban ya, kalau biasanya begini yang sering ditanyakan oleh orang itu, saya itu kayak begini sudah tua kayak begini loh ya, bapak saya belum akikahi tapi saya pengen korban. Mana yang dahulukan? Korban ya. Korban karena apa? Sudah waktunya sudah selesai ya, dan sunnahnya. Korban sunnah dibebankan atas diri Anda. Kalau akikah Anda dibebankan atas orang lain. Orang tua. Maka Anda pikirkan sunnah yang dibebankan atas diri sendiri. Anda, bukan akikah dulu. Iya ya. Baik, bukan. Berbeda ya. Jika Anda punya anak. Anda sebagai seorang bapak punya anak kayak begini nih. Iya. Saya punya anak sekarang, mending korban atau akikah? Ya akikah mengakhiri hari-hari begini kok. Korbannya gimana nih? Nanti kalau sudah jadi harinya dari sekira baru lagi nanti. Iya, kalau itu akikah itu apakah untuk bapak atau untuk istri juga, Bu? Ya, maksudnya kesunahan itu untuk bapaknya yang memberikan nafkahnya. Yang memberikan nafkah. Ya misal sunnahnya. Memang kan kewajiban untuk suami, Bu, ya, untuk memberikan nafkah. Maksudnya dalam memberikan nafkah kan suami. Iya. Nah, ini suami kebetulan enggak mampu, ternyata yang bisa punya kambing itu istri gitu tuh, Bu. Tapi kesunahan ya tetap mendapatkan kesunahan bagi seorang istri dan sebuah kemuliaan. Gitu ya. Baik, Bu, ya. Terus ngomong-ngomong masalah kurban gitu, Bu, ya. Itu kan misalnya, Bu, ya. Kalau tahun ini misal Umi ini punya kambing cuma dua gitu kan, Bu, ya. Jadi Umi niatkan mungkin satu kambing untuk Buya, satu kambing untuk Umi gitu kan, Bu, ya. Nah, kan kita punya anak empat kan gitu, Bu, ya. Nah, biasanya tahun depan ternyata Umi bisa beli kambing dua lagi. Nah, itu apakah tetap diniatin untuk Umi lagi dengan Buya lagi atau nanti dialihkan ke anak satu dulu, dua gitu, Bu, ya. Itu kadang pemahaman di masyarakat seperti itu masih membingungkan, Bu, ya. Sunnah di dalam korban itu ada dua. Namanya sunnah ainiyah dan sunnah kifayah. Sunnah ainiyah itu, dan ini yang jarang dihadirkan. Sunnah ainiyah itu disunnahkan atas setiap kepala orang per orang. Iya, Bu, ya. Kalau Anda dengan istri, kalau misalnya kita dengan anak-anak, maka ya sejumlah anak-anak dan kita. Itu sunnah ainiyah, Bu, ya. Orang per orang kita sembelihkan korban satu-satu. Korban satu-satu. Baik. Ini sunnah ainiyah. Cuman orang kadang-kadang enggak paham makna ini. Lah kalau ternyata kambingnya enggak cukup, maka masuk sunnah kifayah. Apakah misalnya keluarga kita ada 15 gitu. Kan 15 kambing kan repot. Ya kan? Ya sudahlah 5 kambing atau 3 kambing sudah diniatkan untuk keluarga. Sampai Nabi pernah menyembelih kambing dan beliau berkata, "Hadhi udhiyati wa ahli baiti." Ini adalah sembelihan korbanku dan keluargaku. Maka ini adalah hujahnya sunnah kifayah. Nah, jadi sunnahnya kifayah dan sunnah ainiyah itu setiap tahun datang. Jangan seperti keyakinan di kampung. Kalau sudah dulu yang kami dengar di masyarakat di kampung, itu kalau sudah korban itu ya sudah. Kalau ditanya Pak korban lagi Pak Haji, oh sudah saya korban 20 tahun yang lalu. Lah ini dari mana ilmu itu? Setiap bulan haji tiba, maka disunahkan kita orang per orang itu korban. Korban lah kok ada sudah korban tapi 10 tahun yang lalu. Dan ini kesalahpahaman di masyarakat. Yang harus pahamkan sunnah ainiyah bagi Anda orang per orang dan kedatangan
dengan sunnah ini adalah tiap tahun. Khususnya di saat Anda berada di Mekah sana. Iya, ya, Bu ya. Cuma dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang gitu Bu ya. Kayaknya tadi tuh Bu ya kata Umi, contohnya anaknya, tahun ini Umi sama Bu ya. Tahun depan nanti anak pertama, anak kedua, tahun lagi anak ketiga, anak keempat gitu itu Bu ya. Sebetulnya, nanti diputer lagi itu gitu. Itu sebenarnya tuh, dibangun atas keyakinan korban itu hanya setahun sekali. Itu Bu ya. Sehidup selalu. Sehidup sekali. Berarti ya, bapaknya sudah. Kan saya sudah, kan gitu maksudnya. Kita, Bu ya sama Umi kan sudah. Sudah apanya? Tinggal anak-anak dong. Berarti enggak sunah lagi bapak ibunya. Mungkin karena kepengen biar pahalanya tuh anak-anak juga dapat. Semuanya dapat gitu, hadi uthiyati wa ahli baiti. Gitu ya dengan sehingga kebiasaan itu, ya, di negeri yang orang-orang soleh itu enggak pernah di hari raya itu enggak ada kambing. Pasti ada Bu ya. Saya sekarang lihat kampung pojok sana dapat 6 on. Jadi sate 3 tusuk. Ya, ini karena apa? Belum ada budaya yang benar kayak gini. Kalau budaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya berpikir untuk punya kambing. Kalau tidak bisa menyembelih kambing atas semua kepala yang ada di rumah, maka paling tidak di rumah itu menyembelih satu kambing. Satu kambing dibagi tiga, sunnahnya. Ya. Nah, misalnya kita berkeluarga 10 orang, kan begitu ya? Mulai dari yang membantu rumah kita, anak kita dan sebagainya. Misalnya kita punya kambing satu gede disembelih dibagi tiga. Sepertiga dibagikan orang, sepertiga dimasak untuk tamu, sepertiga dimasak untuk anak-anak kita. Untuk jangan anak-anak, sampai anak kita ngiler. Iya. Akhirnya lagi orang yang berkorban nggak boleh makan. Makan bulunya saja. Ada itu semuanya. Kecuali yang menjadi nazar, dan menjadi nazar sendiri perbedaan antara ulama. Apakah kalau kita berkata wasanya kambing ini kambing korban jadi nazar? Ini adalah dibicarakan. Kalau para ulama madhab, ulama seperti kitab-kitab Bejuri dan yang sebagainya, cukup seseorang berkata ini kambing korbanku, katanya sudah jadi nazar. Itu kan pendapat ulama. Sementara yang namanya nazar itu diniatkan. Diniatkan. Lah kalau misalnya ini akan aku jadikan kambing korban, tapi sunnah kok niatnya? Bagaimana kan? Ini adalah tadi, perbedaan. Sempatkan kalau seandainya untuk orang yang ingin berkurban itu tidak disunahkan untuk tidak potong kuku dan potong itu, rambut ya, ada betul, kesunahan. Itu ada kesunahan dari hadis Nabi. Kalau seandainya Buya kurbannya ini kurban kifayah seperti kata Buya tadi, satu keluarga. Berarti satu keluarga disunahkan enggak? Disunahkan karena untuk tasyabuh dengan hujjat orang haji untuk tidak menyotong itu. Ada memang itu ada kesunahan itu. Tapi bukan wajib, bukan loh wajib, ya. Bukan wajib ya. Artinya kalau kuku bukan dilarang, bukan itu. Cuman permasalahannya kadang-kadang ustaz di kampung itu ngomong sunnah jadi wajib. Iya. Ngomong kuku panjang pun ditahan-tahan gitu. Jadi ada. Jadi kalau memang kukunya enggak benar sudah kepanjangan ya dipotong. Kalau itu kalau masih mungkin, jadi biasanya sebelum masuk Dzulhijjah itu sudah potong kuku. Sudah potong kuku baru gitu, nanti ya, ditahan hingga sampai 10 hari korban itu. Ya. Itu untuk tasyabbuh, untuk menyerupai dengan orang-orang yang haji. Itu sunnah. Dan baik Bu ya, subhanallah. Baik Bu ya. Berarti makasih Bu ya untuk penjelasannya. Baik, ini ada pertanyaan tadi Bu ya, satu anak perempuan tuh kalau bapaknya sudah enggak ada nanti warisnya tuh gimana Bu ya? Ibu tidak bisa seperti itu. Ibu tidak menjelaskan ibu punya saudara atau tidak, kan gitu ya? Kalau ibu punya saudara, misalnya nanti ibu masih punya ibu atau tidak, kan gitu ya? Kalau ibu masih punya saudara laki-laki, nanti ya tinggal anak perempuan mengambil separuh, selebihnya adalah diberikan kepada saudara ibu. Jadi nggak bisa seperti itu Bu ya. Jadi harus dijelaskan. Dan nanti ada lagi enggak? Ada paham? Ada ibunya Anda atau tidak? Nenek ya, kayaknya banyak atau banget tidak sih sahmi harus komplit ya kalau ingin menanya masalah waris. Baik ya, subhanallah tadi. Cuman ada gambaran barangkali ya, barangkali ibu masih umumnya orang itu kan punya saudara ya. Biasanya bapak ibu Anda sudah meninggal, tapi Anda mungkin punya saudara. Jika ada saudara laki-laki dari Anda, maka nanti akan menghabiskan itu semuanya. Kalau tidak, nanti adalah saudara perempuan Anda, namanya itu adalah ukhtun syakikah atau apa, nanti bergabung dengan bintun, bergabung dengan anak perempuan menjadi 2/3 itu kan ada. Jadi ibu kalau memang kejadiannya benar, nanti bisa langsung bisa dijelaskan. Jadi tidak gampang, itu hanya gambaran saja. Yang jelas anak perempuan itu mengambil yang mula-mula yang pertama adalah separuh dulu. Kemudian nanti jika ada paman, sisanya diberikan kepada paman sama bibiknya itu. Baik, subhanallah. Terima kasih Bu untuk jawabannya. Selanjutnya pertanyaan kita beranjak kepada sahabat yang sudah bergabung di via SMS Bu ya. Ini ada pertanyaan di sahabat 0143. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Rian dari Blitar Bu ya. Pada usia berapa sebaiknya memberikan pendidikan ke pondok pesantren untuk anak kita, dan baiknya ponpes yang metode belajarnya bagaimana, menghafal Quran dulu atau yang seperti apa Bu ya? Terima kasih. Baik. Yang harus diperhatikan bahasanya anak itu adalah anak. Yang dia perlu sentuhan kelembutan seorang tua, dan psikologinya harus diperhatikan. Jangan hanya ambisi orang tua ingin menjadikan anaknya alim sehingga tidak memperhatikan makna kasih sayang kepada sang anak. Baik, menyekolahkan anak umur tidak dibatasi. Jika anak mulai umur 6 tahun itu sudah bisa di
didekatkan kepada pesantren 7 tahun, ternyata dia menemukan kenikmatan di situ. Karena mohon maaf, mungkin suasana di rumah kita kurang indah, tidak, kurang ini. Ternyata anak-anak dipilih, termasuk di pesantren Al-Bahjah itu anak-anak kecil, ada 150-an anak kecil usia SD. Mereka tidak dipaksa. Dan tidak ada yang dipaksa. Dan ternyata waktu tidak diterima itu ada yang menangis waktu daftar, sebab mau mendaftarkan anak-anak kecil khusus tahfidz itu, di saat tidak diterima mereka menangis. Baik, jadi tidak terbatas, Ibu. Hanya begini loh, seorang ibu kalau ingin memondokkan anak kecilnya, itu jangan dipaksa. Akan tapi bagaimana disenangkan hatinya, diajak sering berbicara dibangun tentang pondok pesantren, ya, dibangun kecintaan, memulai, kerinduan kepada pesantren. Sehingga yang mondok di sini anak-anak kecil itu memang dari rindu dulu. Jadi kalau kamu bang senang dulu, sehingga waktu mau mondok di sini tuh tidak hukumannya benar. Kadang-kadang kalau kamu nakal nanti dipulangkan, begitu. Jadi mereka takut. Nah itu. Jadi rasa cinta dulu. Jadi ini umur tidak tertentu, Ibu. Kalau pun kecil mungkin diaga, tapi syaratnya apa? Ibu sendiri menghimbau dia, jangan dipaksa. Jangan sampai anak jadikan anak itu musuh dengan pondok pesantren. Baik, itu yang pertama. Kemudian menghafal Al-Qur'an. Memang sebaiknya menghafal Al-Qur'an di masa kecil. Masa kecil, ya. Dan harus difahami kepada ahli Qur'an sekalipun. Orang penghafal Quran, Anda mungkin mendengar saat ini, wahai penghafal Quran, ketahuilah tidak ada perintah dari Allah untuk menghafal Al-Quran. Dan Nabi pun tidak memerintahkan orang menghafal Al-Quran. Akan tapi memang kita, memang ada keutamaan orang menghafal Al-Quran. Tapi itu semua tidaklah perintah. Jadi jangan sampai orang salah. Tidak ada perintah kita untuk menghafal Al-Quran, tapi kita diperintahkan untuk merenungi Al-Quran. Sampai dikatakan oleh para ulama, umirna bidadabburil Qur'ani wa qad takaffalallahu bihifdzih. Kita diperintahkan untuk merenungi Al-Quran, dan Allah lah yang akan menjaganya. Yang menjaga Al-Quran bukan khufat, mohon maaf. Walakinnana, akan tapi kita semua insaghalna, lebih sibuk bihifdihi, untuk menghafal. Kita lebih sibuk menghafal, mutarokna tadabburah, kemudian kita meninggalkan renungan. Ini nukil Syekh Mutaqallah Sa'rawi dan yang lainnya para ulama itu mengatakan yang demikian itu. Kita sering memikirkan hanya hafalan saja, lupa bahwasanya tujuan kita adalah merenungi Al-Quran. Nah, orang sibuk menghafal, tapi mana renungannya? Renungan itulah yang merubah sifat, merubah watak, merubah karakter seseorang. Nah, maka kebanyakan orang-orang besar yang selama ini yang kami temui, ya, termasuk guru-guru kami waktu belajar di Yaman itu, mereka menghafal Al-Quran rata-rata di bawah 11 dan 10 tahun. Termasuk mufti-mufti Hadramut yang kami temui, termasuk kita punya guru Profesor Dr. Ali Tahrayan, Syekh Muhammad Khatib, Syekh Muhammad Ba'udun, para masyayikh-masyayikh yang ada di sana. Ternyata kalau ditanya berapa tahun mereka menghafal Al-Quran, 9 tahun sudah selesai. Termasuk kawan-kawan kami waktu itu ada, mereka banyak menghafal masa-masa kecil. Sampai kami punya kawan tuh keluarga Alidrus, itu semua menghafal Al-Quran. Termasuk ada doktor ekonomi, fakultas ekonominya menghafal Al-Quran. Nah, kemudian saudara dua kakak beradik itu satu kelas dengan kami. Satu kelas dengan kami, mereka menghafal Al-Quran. Kami tanya, umur berapa menghafal Al-Quran? Di bawah 11 tahun. Subhanallah, ya. Jadi waktu sekolah itu sudah gak mikir hafalan Al-Quran. Dan begitu enteknya dia, belajar gampang. Makanya menyerap ilmunya cepat, gak sibuk dengan hafal Al-Quran. Nah, sekarang menghafal Al-Quran di usia tua, sibuk menghafal Al-Quran. Hanya gak berani belajar yang lain. Akhirnya tidak belajar yang lain, sehingga syariatnya dilanggar, halal haram tidak tahu dan sebagainya. Maka mana yang lebih utama, antara orang menghafal Al-Quran atau memahami syariat? Ya memahami faham halal haram dong syariat, bukan menghafal Al-Quran. Cuman mana lebih bagus lagi, hafal Al-Quran plus faham syariat. Ya. Perbandingannya orang menghafal Al-Quran adalah dengan siapa? Dengan orang yang tidak menghafal saja. Itu punya kelebihan. Jadi ibu kalau pengen menjadikan anak hafal Quran di usia kecil, usianya adalah usia menghafal. Di bawah 15 itu selesai. Baru setelah 15 tahun ke atas, itu masa tadabbur, masa pubertas, masa berpikir, masa ini. Mereka akan merenungi Al-Quran, akan dicatat menjadi ulama. Dan itu program kami pun dapat tunjuk dari orang-orang yang sudah menghafal Al-Quran. Jadi kami mendirikan ada pesantren kita, pesantren umum, pesantren Al-Bahjah umum, ada anak-anak gede dan sebagainya. Cuman anak gede di atas 15 tahun dilarang menghafal Al-Quran secara utuh, akan tapi dihimbau untuk menghafalkan ayat-ayat. Kenapa kami larang? Takut dia sibuk hanya urusan menghafal, sehingga tidak ngerti fikih halal haram. Hafal Al-Quran diberikan ke siapa? Anak-anak kecil, program di belakang. Sekarang ada hampir 130-an lebih itu. Itu anak-anak 130 atau 150 kita kurang. Itu anak-anak kecil.
Yep. Nah, anak-anak kecil mereka penghafal Al-Quran. Mm-mm. Dan alhamdulillah masih usia SD kelas 3, ada yang 11, ada 9, ada 7. Ini yep. Ini mereka lah. Nanti usia 14-15 mereka sudah selesai. Yep, yep. Baru setelah itu akan kita beri ilmu fikih yang lainnya. Dan itu akan kita, itu kita semua mencontoh kepada guru-guru kita. Baik, ya. Yep. Dan kami pribadi itu adalah dalam hal semacam ini mestinya kami kami merasakan susahnya hafalan di saat usia tua, Bu, ya. Sehingga untuk belajar ilmu yang lainnya menjadi terganggu. Jadi kita jangan sampai anak-anak punya kisah yang sama. Iya, ya, baik. Baik, Bu, ya, terima kasih, Bu, atas jawaban-jawabannya dan atas penjelasan tentang tadi masalah hari akhir, ya, Bu, ya, persiapan untuk menghadapi hari akhir. Dan subhanallah masih banyak pertanyaan yang masih belum dijawab, Bu, ya, dikarenakan waktu, sudah waktunya bagi kita untuk mengakhiri acara ini, Bu, ya. Dan bil barokah, Bu, ya, kita tutup dengan doa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Amin. Ya Allah, yang menguasai hati kami, yang memiliki hati kami, ya Allah, tanamkan, suburkan keimanan kami, keyakinan Amin. Kami kepadamu, ya Allah. Amin. Dan keyakinan kami kepada hari akhir. Amin. Dan jadikanlah mat surga, neraka, mahsyar dan seterusnya adalah jelas di mata dan hati kami. Amin, amin, amin. Akan terlihat setiap saat sehingga akan bisa menjadi kontrol untuk kami menjalani hidup ini, Allah. Amin, amin. Agar kami mudah meningkatkan ketaatan kepadamu. Amin. Agar kami mudah menjauhi kedzaliman. Amin, agar kami amin, mudah amin. Menjauhi kemaksiatan. Agar amin. Kami bisa berperilaku yang baik, akhlak yang mulia, ya amin, Allah. Amin. Agar kami mudah untuk kembali tobat kepadamu, ya Allah, atas amin. Segala dosa, ya Allah. Amin. Keyakinan kepada hari akhir, ya Allah. Amin, amin, ya Allah, amin. Tidak ada kelalaian yang kami lakukan di dunia ini kecuali karena kami telah lalai akan hari akhir. Amin. Kami akan lalai, kami telah lalai kepada siksa-Mu, ya Allah. Maka kami mohon, ya Allah, ingatkan kami, ya Allah, kepada akhirat, ya Allah, amin. Dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Amin. Agar kami bisa senantiasa menjaga perilaku kami, ya Allah. Amin, ampuni amin. Kami saat kami di dunia, ya Allah, amin. Hingga kami masuk alam barzah-Mu adalah dengan amin. Tanpa dosa, ya Allah, amin, amin, kami amin, semua amin. Banyak dosa, ya Allah, dan tidak ada yang tidak berdosa, akan tapi sungguh pengampunan-Mu lebih luas amin, daripada amin, dosa amin. Yang kami lakukan, maka ampuni kami, amin, Allah, amin, amin. Ampuni guru-guru kami, ampuni orang tua kami, amin, berikan amin. Kasih sayang-Mu kepada mereka semua, amin, dan berikan amin. Kepada kami kemudahan dalam segala urusan kami, amin. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan mereka dalam bayar hutang, amin, panjangkan amin. Umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat, amin. Dan berikan kepada kami semua khusnul khotimah, mati amin, dalam keadaan amin, iman amin. Iman, iman, ya Allah, dan jadikan amin. Ucapan kami di akhir hayat kami kelak amin, adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad la ilaha illallah Muhammad la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatiha. Baik, terima kasih, Bu, ya, dan juga kepada sahabatku semua yang telah bergabung bersama kami. Kami mengucapkan terima kasih. Semoga kebersamaan kita ini menjadi kebersamaan yang penuh berkah, yang akan menjadikan semakin kita menjadi semakin lebih baik lagi. Dan subhanallah, sahabat, semoga kita juga dengan apa yang tadi kita pelajari menjadi orang-orang yang senantiasa ingat kepada kematian, sehingga akan menjadi memacu kita untuk memperbanyak ibadah, untuk menjadikan kita banyak melakukan kebaikan, agar kita juga terjauh dari perbuatan zalim, dan menjadikan kita bisa lebih berakhlak, ya, dan lebih banyak mudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan, sahabat, ya, dan semoga Allah memberikan kesempatan dan kemudahan kita untuk mencari ilmu, dan selalu untuk mencari ilmu, karena namanya mencari ilmu tidak ada batas waktunya, sahabat, ya, dari mulai kita lahir sampai nanti ketika nyawa kita dicabut oleh Allah, itulah waktu kita untuk terus mencari ilmu yang akan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan semoga kita bisa bertemu kembali di Senin yang akan datang pada jam dan waktu yang sama dalam acara Belajar Bareng Bersama Buya dan Umi, ya, sahabat, ya. Dan juga Anda bisa terus mengikuti acara di radioku, karena masih di setiap harinya Anda akan insya Allah menemukan waktu, akan ada ilmu-ilmu yang akan terus dibagikan, ya, sahabat, ya. Dan semoga ini semua akan menjadikan umur kita semakin barokah dan menjadikan semakin bermanfaat, dan semoga Allah juga memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan semua ilmu-ilmu yang kita pelajari. Terima kasih atas kebersamaan Anda, mohon maaf atas segala kesalahan, dan mohon doanya selalu. Saya Umi Fairuz Arahbini pamit, ya, dari ruang dengar sahabatku semuanya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.